pandangan yang salah, terus mempunyai maksud ataupun yang pikiran yang jahat terhadap orang lain, dan yang ketiga itu mungkin ya saya menerjemahkannya seperti selalu menginginkan apa yang dipunyai orang lain. Jadi orang lain punya ini, selalu mengatakan kok saya nggak punya, saya ingin memilikinya gitu. Ya jadi semacam iri hati yang agak berlebihan. Okay. Ya jadi oleh sebab itu maka kita harus benar-benar sangat berhati-hati terhadap perbuatan kita, dan mungkin kita tidak mengingat, tapi di sini mungkin kita ingatkan kembali lagi. Minimal ada 10 perbuatan yang harus kita hindari, ya. Jadi kalau misalnya kita dapat menghindari daripada 10 perbuatan ini, maka kita akan dapat terlahirkan di alam manusia ataupun di alam dewa. Apa ketika 10 perbuatan itu, ya? Yang ke 10 perbuatan yang harus kita hindari itu adalah, ya, mungkin di sini Boce juga sudah pernah diskus pada beberapa waktu yang lampau, 3 perbuatan yang dilakukan oleh fisik ataupun oleh tubuh jasmannya kita, yaitu pertama adalah membunuh, kedua adalah mencuri, yang ketiga adalah melakukan zina ataupun perbuatan tidak susila, dan 4 perbuatan yang dilakukan oleh ucapan. 4 perbuatan ucapan itu adalah berbohong, ya, yang berkata-kata yang kasar ataupun mencaci maki orang, kemudian suka memecah belah orang, dan keempat adalah gossiping ataupun menggosip dan membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga perbuatan yang dilakukan oleh pikiran kita itu adalah yang pertama adalah memiliki pandangan yang salah, kedua adalah mempunyai maksud yang jahat terhadap orang lain ataupun selalu mengharapkan orang lain itu celaka, dan yang ketiga adalah selalu menginginkan, ya, selalu cemburu terhadap milik orang lain. Jadi dari sekian banyak ini mungkin ya beberapa tidak kita lakukan, seperti membunuh, mungkin membohong juga sedikit-sedikit, tetapi yang paling parah adalah yang paling sering kita lakukan itu adalah menggosip dan iri hati, ya, menggosip dan iri hati. Jadi kita tahu ini adalah merupakan 10 perbuatan jahat, dan oleh sebab itu maka kita harus berusaha untuk menghindarinya dan untuk tidak melakukannya. Jadi ya mungkin kita tidak dapat menghindarinya secara sempurna, tetapi bagaimanapun juga kalau kita berusaha untuk mencobanya akan melakukan, akan menghasilkan sesuatu yang akan cukup sangat baik bagi kita sendiri. Di sini Rinpoche mengatakan bahwa beliau berkeliling ke seluruh dunia, ya, mengelilingi ke seluruh dunia, dan apa yang dia temui adalah 2 permasalahan pokok ini, yaitu gosip dan iri hati, baik itu di center maupun di luar center. Dan dari perbuatan kedua hal ini, dari kedua hal inilah maka timbul segala macam permasalahan, ya, ketidakcocokan antara teman-teman sedharma, ketidakcocokan antara biksu dan atau lamanya, dikocinya dengan muridnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah benar-benar hal yang perlu kita sangat-sangat hati-hati dan sangat kita perhatikan. Dan berikut kita sampai kepada diskusi yang berikutnya, yaitu diskusi yang keempat ataupun diskusi yang terakhir.